stop, halangan, rintangan, pementang, tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran. Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Pronomon The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkup Donghua Sisingji Season 7 versi manhwa episode 40 ya guys. Dan alangkah baiknya teman-teman juga nyimak episode-episode sebelumnya biar tahu cerita selengkap-lengkapnya. Kalian bisa cek playlist di deskripsi ya. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya diperlihatkan Tian Ren yang menganggap Raja Kebajikan adalah ayahnya. Dan tiba-tiba ia pun sangat marah ketika Dewa Assassin berbicara agak tidak sopan kepada Raja Kebajikan. Di episode ini diawali dengan Tian Ren yang marah dan akan memukul Dewa Assassin. Dewa Assassin pun disitu tak gentar dan langsung berkata, "Kau ingin bertarung ya? Ayo," ucapnya. Tapi tiba-tiba Taizun pun berteriak, "Hei, berhenti, tidak diperbolehkan bertindak tanpa izin." Tian Ren pun disitu langsung kaget dan langsung mengerem badannya. Seketika ia pun langsung meminta maaf dan memberi hormat dan berkata, "Siap ayah, anak ini patuh pada perintah." Melihat Tian Ren benar-benar patuh padanya, Taizun pun disitu berkata dalam hati, "Si bodoh ini sepertinya satu-satunya yang benar-benar peduli padaku sekarang ini." Di situ seketika Tian Ren pun langsung bertanya, "Siapakah sebenarnya Dewa Assassin ini?" Lalu Raja Kebajikan pun mengatakan, "Dewa Assassin ini adalah saudara tua dari Tian Ren." Mendengar hal itu, Tian Ren pun sambil memegangi kepalanya berkata, "Dewa Assassin ini kakak, kakak, dia kakak laki-lakiku. Ah, aku mengerti." Taizun dan Dewa Assassin pun terlihat keheranan dengan ekspresi dari Tian Ren. Dan tiba-tiba saja Tian Ren pun meneteskan air mata dan berkata, "Ayah, kau ternyata, kau juga telah mengajak pulang kakak. Aku baru tahu, tiba-tiba saja ternyata aku mempunyai saudara. Sungguh aku sangat merasa bahagia sekali." Tian Ren pun merasa sangat gembira dan terharu. Ia pun lalu berteriak, "Yeay, sekarang di sini ada ayah dan juga ada kakak. Mulai sekarang, aku tak akan kesepian lagi." Tian Ren yang sangat gembira itu pun mengeluarkan energi yang sangat kuat. Tapi Dewa Assassin pun tetap cool saja guys. Dan Raja Kebajikan pun berkata dalam hati, "Wah, energinya sangat menakutkan." Dan sambil tersenyum licik, Raja Kebajikan pun disitu berkata di dalam hatinya lagi, "Orang bodoh ini sangat besar dan kuat. Dan dia sangat nurut dengan semua perintahku. Aku tak punya pilihan lain selain memainkan catur ini." Dewa Assassin pun disitu kemudian langsung bertanya tentang tata gata. "Permisi, apakah Anda melihat seorang pria muncul di tempat ini yang bernama Tata Gata?" Lalu Tian Ren pun mengangkat tangannya dan berkata, "Tata Gata, apakah yang dimaksud kakak itu seorang pemuda dengan rambut setengah putih? Dia ingin mencuri seni bela diriku. Aku kemarin akan membunuhnya." Taizun pun disitu berkata, "Apakah kamu sudah membunuhnya?" "Belum, saat aku ingin membunuhnya, tiba-tiba saja rivalku yaitu Taoist Yu Guan mengambilnya. Maka dari itu, aku sedang mencarinya dan mengajak mereka untuk bertempur lagi," ucap Tian Ren disitu. Lalu Raja Kebajikan pun disitu berkata, "Apakah sekarang kamu bisa mencarinya dan membawa ke sini jika kamu menemukannya?" Tian Ren pun dengan penuh semangat langsung menyanggupinya. Dan sambil terbang dia berkata, "Tentu saja bisa. Selama ayah memerintahkannya, maka anak laki-laki ini selalu siap untuk melaksanakannya." Ia pun lalu menyuruh Taizun dan Dewa Assassin untuk mengikutinya. Dewa Assassin yang masih sangat keheranan pun lalu berkata, "Hei Raja Kebajikan, orang ini sangat aneh. Apakah kau tahu seluk-beluk orang ini?" Raja Kebajikan pun disitu juga sebenarnya tidak tahu sama sekali mengenai Tian Ren. Ia pun lalu mengajak Dewa Assassin untuk mengikuti Tian Ren untuk mencari Tata Gata dan melakukan rencana selanjutnya. Seketika Taizun pun langsung mengikuti Tian Ren dan langsung disusul oleh Dewa Assassin. Dewa Assassin pun disitu berkata di dalam hatinya, "Dasar, tidak berubah sampai mati. Rubah tua ini pasti akan melakukan sesuatu dengan kartu kecil yang baru dimilikinya ini. Aku harus berhati-hati. Setelah menemukan Tata Gata, aku akan keluar dari sini segera." Scene beralih di hutan labirin. Di situ terlihat Wukong dan Wuching masih keheranan dengan tanda yang diukir Wukong yang menjadi banyak. Wukong pun lalu mengajak Wuching untuk menemui gurunya, Biksu Tong, yang sudah bangun dari meditasinya.
kini mempunyai pikiran yang sama dengan Wukong, bahwa mereka di sini akan mengalami deja vu terus-menerus dan tak akan bisa keluar dari kekacauan ini. Biksu Tong pun lalu meminta maaf kepada semuanya dan ia akan memikirkan cara lagi untuk mengatasi hal ini. Rumput Reng pun di situ berkata, "Tan Sanzang, mengapa kamu begitu percaya diri? Melihat semua orang yang ada di sini, mereka tampaknya selamanya tersesat dalam reinkarnasi. Bisakah kita membuat pengecualian?" Biksu Tong pun mencoba untuk tetap tenang dan berkata, "Aku hanya percaya bahwa ada kebenaran di dunia ini. Sekarang ini kita melakukan tugas di jalan kebenaran untuk menemukan jantung bumi demi menyelamatkan kelangsungan hidup di 3000 dunia. Dan aku benar-benar percaya bahwa ada sang penguasa kebenaran di dalam kegelapan, dan di langit dan bumi memiliki kebenaran miliknya sendiri. Kebenaran akan selalu membimbing kita melalui tujuan keadilan." Mendengar perkataan bijak dari Biksu Tong itu, monster Bekicot pun lalu berkata, "Tidak berguna, tidak berguna, diam Biksu. Anda telah mengatakan ini berkali-kali loh. Jika kebenaran benar-benar tegak, kenapa masih terjebak di sini? Tidak ada kebaikan atau kejahatan di dunia ini. Benar dan salah, hitam dan putih, semuanya sama, persis sama. Kebenaran itu hanya fantasimu saja, Biksu. Maka tidak ada jalan keluar lagi yang bisa dilalui kecuali kematian. Dan itu pasti harus mengorbankan seseorang." Perkataan monster Bekicot yang sembarangan itu pun langsung membuat Wukong kesal. Ia pun langsung menendang pantat monster itu sambil berkata, "Diam!" Dan tiba-tiba saja Biksu Tong pun kemudian berkata, "Dia benar Wukong, seseorang harus berkorban." Wukong pun langsung terkejut dan berkata, "Pengorbanan? Siapa yang akan melakukan pengorbanan, Guru?" Scene langsung beralih di Istana Surga dan terlihat Jenderal Mata Tiga yang saat ini akan menyerang roh darah bumi dengan tombak legendarisnya. Dan tang, roh darah bumi pun dengan mudahnya menangkis tombak itu hanya dengan tangannya. Ia pun lalu tertawa dan berkata, "Bagus, kau terlihat berbeda dengan dewa yang lain." Jenderal Mata Tiga pun menjadi sangat geram. Ia pun langsung menyerang dengan tombaknya lagi secara bertubi-tubi. Seketika muncul tebasan-tebasan api yang sangat banyak dan rapat. Serangan itu semakin rapat dan bertubi-tubi hingga menutupi pandangan dari roh darah bumi. Roh darah bumi pun di situ berkata, "Menurutmu ini mungkin trikmu yang paling sempurna, tapi di mataku trikmu ini banyak kekurangan di mana-mana." Seketika roh darah bumi pun menjulurkan tangannya dan tiba-tiba saja, serak! Dengan mudahnya tangan roh darah bumi pun langsung menembus jurus Jenderal Mata Tiga dan mencengkeram pundak dari Jenderal Mata Tiga. Dan duar! Seketika baju zirah bagian pundak Jenderal Mata Tiga pun langsung hancur, guys. Dan mawut! Roh darah bumi pun dengan cepat merebut tombak Mata Tiga dan langsung membuangnya. Roh darah bumi pun langsung memasang kuda-kuda dan berkata, "Hehehehe, akan kubuat kamu merasa ketakutan. Menyerahlah padaku. Roh darah bumi akan mengampuni hidupmu." Jelas saja hal itu membuat Jenderal Mata Tiga tambah geram dan langsung melancarkan pukulannya sambil berteriak, "Menyerah katamu? Itu hanya khayalanmu. Bahkan jika aku hancur berkeping-keping, aku tidak akan menyerah padamu, iblis." Ya, doak. Dengan sekuat tenaga, Jenderal Mata Tiga pun memukul kepala roh darah bumi dengan sekuat-kuatnya, dan ia pun berusaha menambah tekanannya dan memutarnya untuk menyakiti roh darah bumi. Roh darah bumi pun lalu berteriak, "Bunuh aku, prajurit surgawi!" Dan doak. Jenderal Mata Tiga langsung melancarkan sadukannya dari atas tepat ke kepala roh darah bumi. "Kau pantas mati," teriak Mata Tiga. Tapi tiba-tiba saja, mawut. Seketika roh darah bumi melancarkan pukulan yang bertubi-tubi dan sangat dahsyat, guys. "Rasakan ini," teriaknya. Dan tak hanya itu, roh darah bumi pun lanjut ancang-ancang bersiap untuk melakukan pukulan yang lebih dahsyat lagi. "Kecermelanganmu akan berakhir di sini," ucap roh darah bumi. Scene langsung diperlihatkan flashback di suatu sore di Istana Surga. Terlihat Dewa Sasin dan Mata Tiga sedang ngobrol berdua di atas menara yang tinggi sambil melihat matahari yang akan terbenam. Dewa Sasin pun di situ berkata, "Mata Tiga, apakah kamu berharap hidupmu akan berakhir seperti apa?" Dan Jenderal Mata Tiga di situ tak menjawabnya dan balik berkata, "Bagaimana denganmu?" Dan Dewa Sasin pun menjawab, "Yaitu tidak ada penyesalan." Mata Tiga pun berkata lagi, "Tidak menyesal, mengapa?" Dan Dewa Sasin pun menjawab,
Aku berharap suatu hari nanti ketika hidupku berakhir, tidak ada penyesalan dalam hidupku. Dan Jenderal Mata Tiga pun di situ berkata, aku selalu lebih sederhana darimu, Dewa Sasin. Aku hanya berharap. Seketika terlihat Mata Tiga yang saat ini sudah terpojok dan sambil menatap ke atas, ia meneruskan perkataannya, aku hanya berharap mati dalam peperangan yang besar di tangan musuh yang kuat. Karena itu adalah suatu penghormatan. Dan kini roh darah bumi pun sudah berada di atas Mata Tiga dengan kekuatan besarnya. Terlihat kini mulut Mata Tiga yang sudah mengeluarkan darah berkata lirih, hai dan mak beleng. Seketika terlihat serangan darah bumi kepada Mata Tiga mengguncang seluruh surga dengan ledakan yang sangat besar. Dan apakah hidup Mata Tiga kini benar-benar sudah berakhir? Dan kini akibat dari ledakan itu, alam surga pun kini menjadi berwarna merah seperti terbakar. Di situ roh darah bumi pun berkata, Jenderal Mata Tiga, aku akan selalu mengingatmu. Dan tiba-tiba saja, Jenderal Timur pun muncul lagi dan berteriak, berani-beraninya kamu menghancurkan istana surgawi, membunuh seorang prajurit dan jenderal surgawi. Para dewa surga berkumpullah dan bersumpah untuk melindungi langit. Roh darah bumi pun langsung menatap Jenderal Surga Timur lalu berkata, hei, tak terduga wajah punggawa tua ini muncul lagi. Dan jeder, terlihat kilatan petir ungu yang menyambar. Dan itu adalah Jenderal Barat dengan satu set rebananya. Dan langsung disusul oleh para jinggang surga. Mereka pun berkata, bersumpah untuk melindungi langit, bersumpah untuk melindungi langit. Seketika mereka pun langsung mengepung roh darah bumi dan berkata lagi, basmi dan musnahkan iblis. Di situ roh darah bumi pun kemudian berkata, bagus sekali, dewa-dewa surga memang mempunyai semangat juang yang tinggi. Tapi di mataku, kalian hanya sekumpulan orang tua dan lemah yang lebih buruk dari sampah. Jelas saja perkataan itu langsung membuat Jenderal Timur dan Jenderal Barat pun naik pitam. Lancang, kamu memang penjahat dunia. Surga tidak akan pernah menyerah padamu, teriak Jenderal Barat. Lalu roh darah bumi pun dengan pandangan sinisnya berkata, perbedaan terbesar antara apa yang disebut makhluk surgawi dan monster biasa adalah dewa surgawi itu tahu cara menggunakan kata-kata indah untuk mengemas dirinya. Mulut indah, tubuh yang secara alami terlihat cantik. Inikah alasannya para makhluk surgawi itu merasa superior dibandingkan dengan yang lain, bukan? Perkataan roh darah bumi ini langsung membuat kedua jenderal itu pun hanya terdiam. Dan roh darah bumi pun dengan senyum tipisnya lalu berkata lagi, tapi apakah kalian tahu, aku roh darah bumi ini, seberapa sulitkah jika roh darah bumi ini ingin membantai langit sekarang juga? Ini adalah kata-kata terindah yang menghiasi ketakutan kalian yang tak bisa disembunyikan lagi itu. Perkataan menohok roh darah bumi itu pun langsung membuat para dewa surgawi kena mental. Dan tiba-tiba saja, Jenderal Timur pun sekuat tenaga mengeluarkan kekuatannya untuk segera menyerang roh darah bumi. Apa arti perang ini jika kita tidak menyerang? Ayo semuanya berjuang. Roh darah bumi pun langsung melirik ke Jenderal Timur. Tapi dengan cepat roh darah bumi pun langsung mendekat kepada Jenderal Timur dan berkata, apakah kamu benar-benar ingin bertarung? Jika kamu benar-benar ingin mati, aku dapat segera memenuhinya. Jenderal Timur pun hanya bisa berdiri kaku di situ dan berkata dalam hati, mustahil, semakin lebih dekat denganmu, aku semakin merasa ketakutan. Kekuatan iblis ini membuat jantungku terasa meledak. Roh darah bumi pun di situ langsung bertanya, kenapa dewa tua ini tiba-tiba menghentikan serangannya? Dan Jenderal Timur yang sudah kena mental dan merasa tak bisa apa-apa ini langsung berkata, bunuh saja aku, tak perlu dikatakan lagi. Dan tak diduga, roh darah bumi pun langsung memegang pundak Jenderal Timur sambil berkata, aku tidak bermaksud membunuhmu sama sekali. Aku juga tidak bermaksud membantai surga. Aku hanya berniat baik untuk membantumu membersihkan sampah. Itu saja. Perkataan darah bumi itu langsung membuat dewa yang lain di situ pun keheranan dan bertanya-tanya. Lalu roh darah bumi pun berkata lagi, kita mungkin memiliki sedikit kesalahpahaman. Aku di sini bukan untuk membunuh. Jenderal Barat pun di situ sangat terkejut karena ia merasa semua niat membunuh roh darah bumi pun seketika menghilang. Jenderal Timur pun dengan ketakutan mencoba bertanya, kau sebenarnya apa yang kau inginkan? Dan roh darah bumi pun berkata, hanya satu, yaitu senjata langit itu, cermin Tianpan. Jenderal Timur pun langsung terkejut dan berkata dalam hati,
cermin Tian Pan. Lalu diperlihatkanlah senjata itu yang saat ini sudah retak saat digunakan Tathagata waktu itu. Sin balik lagi di hutan labirin. Terdengar Wukong bertanya kepada Biksu Tong, "Guru, siapa yang akan melakukan pengorbanan?" Biksu Tong pun lalu menjawab, "Aku juga belum tahu." Dan Wukong pun berkata lagi, "Guru, jangan menganggapnya terlalu serius. Monster bekicot itu hanya bicara omong kosong." Rumput Reng pun langsung menyahut, "Itu benar, kita harus menemukan jalan untuk meninggalkan roda tak terbatas ini. Ayo, tidak ada yang perlu dikorbankan." Wuching pun di situ masih saja bertanya-tanya, "Reinkarnasi apa? Pengorbanan apa? Apa yang sebenarnya terjadi?" Wukong pun kemudian berkata, "Guru, tolong jangan berkecil hati. Berapa banyak halangan rintangan yang sudah kita lewati." Dan terlihat Wukong dan Wuching terus saja berbicara, sedangkan Biksu Tong pun hanya duduk bersila sambil mendengarkan obrolan mereka. Tapi tiba-tiba saja Wukong pun menghilang dari situ, disusul dengan Wuching yang juga menghilang. Biksu Tong pun langsung terkejut dan berdiri, "Hei, kemana kalian pergi?" ucapnya. Hal itu pun langsung membuat Biksu Tong jadi kebingungan dan berkata, "Sangat aneh sekali, tiba-tiba saja Wuching dan Wukong kemana perginya?" Dan tiba-tiba saja terdengar suara yang memanggil-manggil, "Tan Sanza, Tan Sanza, Tan Sanza." Dan seketika tempat itu pun langsung berubah menjadi hitam putih. Lalu tiba-tiba muncullah sebuah cahaya terang dari belakang Biksu Tong. Biksu Tong pun langsung menoleh, dan kini terlihat di situ ada seseorang yang sangat besar tanpa wajah dan mempunyai mata yang banyak di tubuhnya. Dan ia pun berkata, "Tan Sanza, apa yang membuatmu ke tempat ini?" Biksu Tong yang masih terkejut ini berkata, Kamu siapa?" Lalu manusia raksasa itu pun berkata, "Tidak peduli siapa aku. Pertanyaannya adalah siapa kamu? Apa yang membawamu kepada aku?" Dan Biksu Tong pun langsung menjawab, "Ini adalah jalan yang lurus, berjuang untuk kebenaran langit dan bumi. Karena untuk menyelamatkan 3000 dunia, aku harus menemukan jantung bumi. Oleh karena itu, aku kesini." Dan manusia raksasa itu pun berkata, "Apakah kamu percaya dengan kebenaran langit dan bumi itu?" Biksu Tong pun menjawab, "Tentu saja aku percaya. Jika tidak ada kebenaran langit dan bumi, mengapa kita hidup di dunia ini?" Lalu manusia raksasa pun bertanya lagi, "Tan Sanzang, untuk menjaga dan menegakkan kebenaran di dunia ini, seberapa banyak kamu mau berkorban?" Dan Biksu Tong pun menjawabnya, "Aku akan melakukan segala cara, bahkan jika aku harus mati." Mendengar jawaban Biksu Tong itu, kini manusia raksasa itu pun langsung berkata, "Bagus sekali, ada orang sepertimu yang rela berkorban demi umat manusia, langit dan bumi. Tan Sanzang, jika kamu menemukan jantung bumi, apakah kamu rela menukarkan dengan hidupmu?" Dan Biksu Tong pun menjawab, "Jika aku tidak pergi ke alam baka, lalu siapa yang akan pergi ke sana?" Manusia raksasa pun di situ kemudian mengeluarkan kekuatan laser dari wajahnya yang langsung menembak dan menembus tubuh Biksu Tong. Seketika Biksu Tong pun langsung lenyap, guys. Dan kini terdengar Wukong pun berkata seperti saat sebelum Wukong dan Wuching menghilang dari hadapan Biksu Tong, "Guru, tolong jangan berkecil hati. Berapa banyak halangan rintangan yang sudah kita lewati bersama." Dan setelah Wukong berkata seperti itu, Biksu Tong pun tampak hanya terdiam seperti patung. Sehingga hal itu membuat Wukong keheranan. "Guru, kau, Sun Wukong, ada yang tidak beres," ucap Rumput Reng di situ. Wukong pun kemudian mendekatkan wajahnya kepada Biksu Tong dan langsung berteriak, "Guru, sekarang bukan waktunya untuk bercanda. Kamu seperti ini, itu tidak akan bisa membuatku takut. Kamu sangat membosankan, apa kamu tahu?" Dan terlihat kini Biksu Tong pun masih terdiam saja, guys. Hal itu membuat Wukong dan Wuching pun menjadi bertanya-tanya. Hingga akhirnya Wukong akan meletakkan jarinya ke hidung Biksu Tong dan berkata, "Guru, apakah kamu..." Tidak mungkin, guru," ucap Wukong sangat kaget ketika ia memeriksa nafas dari Biksu Tong. Wukong pun langsung berkata, Guru, nafasnya, apakah dia sudah mati?" Dan terlihat monster bekicot pun muncul lagi sambil berkata, "Hei, aku sudah mengatakan sebelumnya, memang harus ada seseorang yang harus berkorban. Kenapa kamu tidak percaya padaku?" Scene kemudian beralih di surga luar langit atau surga 34. Terlihat di situ Taois yang masih terpukul berkata kepada Tathagata,
ini adalah tempat dari Dewa Tianyi, dewa dari dewa. Tapi sekarang dia telah meninggal. Tatakata pun langsung terkejut dan bertanya, apakah sang Dewa Tianyi bertempat tinggal di tempat yang sunyi ini? Taois yang masih larut dalam kesedihan dan menangis itu pun lalu berkata, Tapi kamu bilang istri dan anakku semuanya tidak ada. Apakah itu benar? Tatakata pun langsung menjawab, itu benar, itu mungkin hanya obsesi dari senior sendiri. Tiba-tiba saja, Taois pun langsung berdiri bersiap menyerang Tatakata dan berteriak, tidak, mereka itu ada, kamu berbohong padaku. Tatakata pun langsung mengeluarkan segel budanya dan wut-wut-wut-wut duar-duar. Seketika Taois pun langsung melancarkan serangan bertubi-tubi kepada Tatakata sambil berteriak, kamu bohong, kamu bohong, kamu bohong, kamu berbohong kepada aku. Aku memiliki keluarga. Aku dulu memiliki keluarga yang bahagia. Melihat Taois yang seperti itu, Tatakata pun berkata, senior, harap tenang dulu. Tapi Taois pun tetap saja marah sambil berteriak, kamu bohong, kamu pembohong. Tatakata pun dengan cepat langsung melompat dan meletakkan telapak tangannya ke kepala Taois sambil memejamkan matanya. Tapi saat memejamkan matanya itu, Tatakata pun tiba-tiba merasakan sesuatu. Tubuhnya pun kini menjadi melayang dan seperti masuk ke dalam tubuh Taois. Dan seketika Tatakata pun terkejut karena ia melihat sesuatu di depannya. Karena saat ini ia melihat sosok manusia raksasa yang membunuh Biksu Tong di hutan labirin. Dan dari dalam lubang kepala manusia itu, kini Tatakata pun melihat Biksu Tong. Apa? Bagaimana? Bagaimana bisa ada Tan San Zhang? Ucap Tatakata di situ. Dan tiba-tiba bayangan itu pun menghilang lagi. Tatakata pun langsung keluar dari tubuh Taois dan mendarat di situ. Dan tiba-tiba saja ada seseorang yang datang. Dan ternyata itu adalah Tian Ren bersama dengan Raja Kebajikan dan Dewa Sasin. Tian Ren pun langsung menunjuk ke bawah dan berkata, ayah, itu dia. Dia adalah musuh lamaku, si jahat sampah yang tak termaafkan, yang bernama Pendeta Guan Taois. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.